Selamat malam Kota Agung Tanggamus. Nah, untuk mendapatkan makanan asam manis menempuh waktu berapa lama? 4 jam setengah tanpa lelah dan penuh semangat. Tuh. Ya, ini ikan simba asam manis. Ada sambal, ini juga ada udang asam manis. Gak ketinggalan, hobinya adalah tempe goreng. Ada lalapan. Ada minuman mangga muda. Kita mau makan, Bos. Ya, selamat menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia. Ini dia, Bos, kita udang asam manis simba. Coba dimakan dulu rasanya gimana kira-kira. Simba kemarin makan di Kalianda enak sih, coba. Simba bakar. Iya, ini simba. Asamnya, manisnya, pedesnya kena semua ya. Jos. Mantap. Mantap sekali. Gak rugi ya. 4 jam setengah perjalanan kita menikmati. Sampai terpuyuh-puyuh. Oke, selamat menikmati. Semuanya selamat menikmati. Ini ada namanya itu lesehan 38 Mbak Nino. Nah, ini menu-menunya banyak sekali, harganya juga sangat terjangkau. Jadi kalau lewat Kota Agung mau makan, tempatnya juga bersih, enak, orangnya juga ramah. Dan pokoknya recommended banget buat kita yang ingin makan makanan. Apa? Kok lagi? Oh, enak. Enak banget ya? Wah, ini Soto Lamongan terkalahkan ini. Kayaknya Soto Lamongan jauh. Enak banget. Pas ya, asemnya, manisnya, pedesnya pas. Gimana berat nggak naik, nanti pulang ke Bandung nimbang lagi, ini lagi. Oke, teman-teman, kita akan coba. Saya ingin merasakan ini ya, udang asam manis. Coba dicocol dulu. Begini sih asam manisnya. Kita coba ikan simba asam manis. Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Lampung niki.